Halo guys, jumpa lagi bareng Telur Gulung Slepeo. Kali ini kita akan membahas enaknya buat jualan telur gulung, pakainya tusuk sate apa kakak? Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke. Nah, ini guys, kita pakai tusuk sate yang halus ya. Ini kita dekatkan yang halus ya, soalnya buat kita, buat saya sendiri enak banget buat gulung ya. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, banyak ya di sana teman-teman yang sukanya pakai model kotak, juga ada yang berserabut, juga banyak yang suka pakai itu. Cuman kita mau berbagi tips kalau kita pakai ini ya, yang model bulat sama yang halus, soalnya buat gulung enak itu kakaknya nih. Merknya banyak, harganya kisaran antara 10.000 sampai 12.000 per satu plastik. Isinya sekitar 300 tusuk. Tersedia di warung-warung sembako ya. Sekian tips berjualan kali ini. Buat teman-teman yang lain yang pengen tanya-tanya tentang tips dan trik berjualan, cerek-cerek langsung aja di kolom komentar. Nanti kita akan langsung bantu jawab dengan pembuatan video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Oke, dadah.